Oke, baru dak. Wow, lihat teman. Hari ini kita akan bermain puzzle, teman. Di sini ada tumpukan nih yang harus kita susun. Dan di sini ada aplikatornya, teman. Nanti semua gambar yang acak-acakan ini kita pindahkan ke sini, teman. Dan jadi apakah ini? Sebenarnya sih kita sudah tahu, ini akan menjadi mobil pemadam kebakaran, teman. Mantap. Ini tuh sebenarnya tidak akan sulit, teman, karena di setiap bagian puzzle ini sudah ada nomornya, teman. Nih, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ayo kita mulai, teman. Yang pertama, nomor 1 ini adalah bagian atasnya, teman. Nah, selanjutnya kita punya nomor 2. Nah, ini bagian kaca depan dan juga ada gambar sedikit setir kawan di sininya nih, mantap. Ini nomor 3. Wah, ini di mana ya? Ini sepatunya di tengah nih. Nah, sudah semakin jelas kan, ini adalah mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya ada nomor 4. Wih, ini sepertinya roda depan, teman. Nah, ini di sini ada lampu dan ini roda depannya, teman. Mantap. Selanjutnya kita mencari nomor 5. Ini nomor 5. Di mana ya ini? Ini bagian tengah mobilnya, teman. Nah, sudah setengah jalan nih, teman. Sudah terlihat bahwa ini benar adalah mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah nomor 6. Nah, nomor 6 ini pasti bagian atas lagi, teman. Karena ini akan menyambung si pengangkat untuk petugas untuk menaiki ke atap atau lantai gedung yang terbakar, teman. Selanjutnya ada nomor 7. Nah, ini nomor 7, teman. Nah, di tengah-tengah mobilnya. Mantap. Selanjutnya kita harus mencari nomor 8. Ini dia. Ini nomor 8, teman. Nomor 8 itu gambar apa ya, temannya? Wih, kok susah ya, temannya? Oh, ternyata rodanya ada 2, teman. Ini nomor 8 di sini. Nah, ini nanti nomor 11 di sini, teman. Tapi harus nyusun. Kita harus memberikan dulu nomor 9. Nomor 9 kita pasang di sini. Nah, nomor 10 di sini. Dan nomor 11 dan yang terakhir di sini. Yeay, akhirnya mobil pemadam kebakaran yang tadinya acak-acakan berbentuk puzzle kita telah terbentuk, teman. Mantap. Gampang kan, teman? Di sini sudah terbentuk mobil pemadam kebakaran dengan satu ruas tangga. Ini di sini tempat petugas kebakaran untuk menaiki, teman. Di sini juga ada 4 roda di belakang dan 2 roda di depan. Ini bagian supir, ini bagian petugas lainnya, dan ini alat kontrolnya, teman. Dan biasanya di sini terdapat bagasi, teman. Di sini untuk menyimpan selang, di sini untuk menyimpan cadangan air, teman. Mantap. Oke, teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mainan Anak 78 agar terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.